Halo guys, hari ini kita akan membahas karakter dalam anime Naruto dan Boruto yang menjadi guru dan murid. Yuk langsung aja. Tobirama Senju yang merupakan Hokage kedua memiliki 6 murid, yaitu Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi, Tetua Konoha Hamurami Tokado, murid dari klan Akimichi yaitu Torifu Akimichi. Berikutnya juga tetua di Konoha, Koharu Utatane. Selanjutnya dari klan Uchiha, Kagami Uchiha. Dan ia juga memiliki murid bernama Danzo Shimura. Hiruzen Sarutobi yang menjadi Hokage ketiga menjadi guru dari 3 sanin legendaris, yaitu seorang petapa genit, Jiraiya, si jenius yang haus akan ilmu pengetahuan, Orochimaru, dan terakhir yaitu penjudi sekaligus ninja medis, Tsunade. Ketiga sanin ini kemudian juga menjadi guru. Dimulai dari sanin yang pertama yaitu Orochimaru. Si jenius yang haus akan ilmu pengetahuan ini menjadi guru dari Anko Mitarashi. Selanjutnya kaki tangan yang paling ia percaya, Kabuto Yakushi. Dan yang terakhir seorang ninja wanita bernama Guren. Sanin selanjutnya yaitu Tsunade. Ia merupakan Hokage kelima dan menjadi guru dari Shizune. Sanin terakhir Jiraiya. Ia menjadi guru dari Minato Kamikaze yang merupakan Hokage keempat. Ia juga menjadi guru dari 3 orang anak yang menjadi anggota Akatsuki. Mereka adalah Nagato. Selanjutnya yaitu Yahiko. Dan yang terakhir adalah Konan. Si kilat kuning Minato Kamikaze menjadi guru dari kopi ninja Kakashi Hatake. Selanjutnya ia memiliki murid bernama Rin Nohara. Terakhir yaitu Obito Uchiha. Obito juga banyak belajar dari orang yang menyelamatkan hidupnya yaitu Madara Uchiha. Kakashi Hatake menjadi guru dari 3 karakter yang selalu muncul dalam anime ini, yaitu Uzumaki Naruto. Selanjutnya ia menjadi guru dari Sasuke Uchiha. Dan terakhir yaitu Sakura Haruno. Orochimaru menjadi guru dari Sasuke. Jiraiya menjadi guru dari Naruto. Dan Tsunade menjadi guru dari Sakura. Anak dari Hokage ketiga, Asuma Sarutobi, menjadi guru dari ninja jenius Shikamaru Nara. Ninja yang memiliki nafsu makan banyak, Choji Akimichi. Dan terakhir ninja wanita saingan Sakura yaitu Ino Yamanaka. Selanjutnya Mike Togai memiliki guru bernama Choza Akimichi. Choza juga memiliki murid selain Gai yaitu Genma Shiranui. Dan terakhir yaitu Ebisu. Mike Togai menjadi guru dari anak laki-laki yang sangat mirip dengannya, Rock Lee. Lalu dari klan Hyuga, Neji Hyuga. Dan ninja wanita yang dapat mensumon banyak senjata yaitu Tenten. Istri dari Asuma Sarutobi, Kurena Yuhi, menjadi guru dari seorang keturunan Hyuga bernama Hinata Hyuga. Selanjutnya ninja penjinak anjing Kiba Inuzuka dan ninja penjinak serangga Shino Aburame. 2 orang kakak beradik bernama Sai dan kakaknya bernama Shin belajar dari seorang Danzo Shimura. Konohamaru Sarutobi merupakan cucu dari Hokage ketiga. Ia belajar beberapa ilmu ninja dari Uzumaki Naruto. Selain dari Naruto, ia juga memiliki guru yaitu Ebisu. Konohamaru memiliki murid yaitu anak dari Naruto yaitu Boruto Uzumaki. Boruto juga banyak belajar dari Sasuke Uchiha. Dalam timnya, ia bersama dengan Mitsuki dan ninja wanita anak dari Sakura dan Sasuke yaitu Sarada Uchiha. Teman kecil Konohamaru, Mugi Kazamatsuri, menjadi guru dari Shikadai Nara. Chocho Akimichi dan Inojin Yamanaka. Teman kecil lainnya dari Konohamaru, Udon Ise, menjadi guru dari Metali, Iwabe Yuino, dan Denki Kaminarimon.
Saudari dari Hinata, yaitu Hanabi Hyuga, menjadi guru dari Sumire Kakei. Sumire digantikan oleh seorang samurai bernama Tsubaki Kurogane. Teman tim lainnya yaitu Wasabi Izuno dan Namida Suzumeno. Ninja pelukis Sai menjadi guru dari ninja yang memiliki gaya seperti Kakashi, Hoki Taketori. Selanjutnya ada Hako Kuroi dan Renga Kakubo. Oke semua, itu tadi pembahasan guru dan murid di serial anime Naruto dan Boruto. Sampai jumpa di video berikutnya.